Meski belum memberikan kepastian hubungan, penyanyi dangdut Dewi Persik dan presenter Rian Ibram kian mesra. Mantan istri Angga Wijaya itu malah tak segan galendotan dengan Rian Ibram. Tidak membantah atau mengiyakan, Rian Ibram justru menyebut bahwa hubungannya dan Dewi hanya mengalir begitu saja. Dewi Persik menambahkan, dia tidak sekedar menjalin hubungan palsu dengan Rian Ibram. Meski tak mengungkapkan secara jelas soal hubungan mereka, baru-baru ini Dewi Persik dan Rian Ibram kembali kedapatan memamerkan kedekatan di media sosial. Sementara, Rian Ibram dan Dewi Persik kerap memamerkan kemesraan mereka satu sama lain. Namun, Dewi Persik kemudian menantang Rian Ibram untuk melangkah yang lebih serius setelah masa idahnya selesai. "Kita akan buktikan ya, benar nggak ucapan dia setelah masa idah aku bulan November," kata Dewi Persik. Tak hanya itu, Dewi Persik kemudian seolah memberikan tantangan ke Rian Ibram usai masa idahnya berakhir. Sebab, ia sudah tak mau berpacaran lagi dan ingin menjalin hubungan serius. Bahkan, dia ingin hamil anak Rian Ibram jika menikah nanti. "Aku tuh gak butuh apa-apa, aku cuma mencari yang bisa memberikan anak buat aku nanti," sambung Dewi Persik. Rian Ibram kemudian memberikan jawabannya. Ia meminta Dewi Persik untuk bersabar. "Ya sabar dong, semua butuh waktu," kata Rian Ibram.